kembali lagi sama gue, Setiadi dari PSR TPS. Nah, kali ini kita mau unboxing produk baru nih guys. Gaming headset baru dari brand Rokat, yaitu Rokat Rengga Plus. Nah, seperti apa sih nih Rokat Rengga Plus? Apakah nyaman dipakai dan bisa dipakai di mana aja? Mari kita unboxing ya, langsung. Oke guys, jadi kita langsung lihat ya produknya seperti apa dan isinya dapat apa aja. Oke, ini nih guys, headsetnya. Ini bagian kanan, bagian kirinya, dan ada mikrofonnya nih. Headset ini, kabelnya itu kebagi dua, mikrofon dengan ininya headsetnya, kayak buat untuk ke komputer gitu. Tapi kan kalau misalkan untuk Nintendo Switch, untuk PS4 atau untuk Xbox One kan harus pakai jack 3.55 dan hanya satu kan. Di dalam sudah disediakan juga konverternya nih. Jadi kalian hanya tinggal colok konverternya ini. Nah, jadi deh, nih kalau dilihat-lihat headsetnya ini seperti headset studio ya. Jadi kalau kita pakai nyaman banget gitu, kita bisa main lama banget pakai headset ini. Nah, di sini juga bantalannya ya, bantalan untuk kupingnya ini empuk banget tuh, enak banget ini kalau untuk main lama. Dan di sininya juga seperti kain ya, kain atau kulit ini. Kalau dipakai nyaman sih, nyaman banget. Gua nggak merasa ada beban di kepala gua gitu. Jadi kayak enteng, bener-bener enteng lah, enteng banget. Nah, di sininya ada kontrolnya di sini semua. Jadi ada untuk volume, ada untuk mute, mic, ada di sini semua ya. Gimana nih performanya kalau kita main di Switch atau PS4? Kita coba langsung aja yuk. Jadi Switch kalian, nanti kita colok. Langsung terkonek. Jadi kamu main Switch-nya, main game di Switch jadi lebih nyaman pakai headset ini. Suaranya lumayan bagus ya. Detail-detailnya itu semuanya ada. Dan suaranya kenceng, kenceng, lumayan kenceng ini. Selain di Switch juga guys, kalian bisa pakai headset ini di PS4. Caranya bagaimana? Tinggal colok di bawah controller PS4. Oh. Nah, langsung muncul di sini suaranya. Nah, apa ya, bagi yang nggak tahu, mungkin ada beberapa yang harus disetting ya di PS4. Jadi kamu tinggal ke setting dan soundnya kamu tinggal setting saja di situ. Jadi ini headset untuk dipakai main lama itu nyaman. Karena kenapa? Karena satu, ini kupingnya nyaman dan juga enteng. Headsetnya itu dia enteng. Jadi kalau enteng begini, kita main lama pun kalau kita nggak berat. Udah main game pusing, kalau pusing karena headset kan nggak mungkin juga. Nah, jadi lebih enak nih. Dan juga ada mikrofon ya kan di sini. Jadi kamu bisa main online bareng teman-teman kamu kan, langsung di sini. Untuk mengatur suara di PS4-nya, kan tadi kan di sini udah nih, ada di sini kontrol suaranya. Kalau di PS4-nya bagaimana? Kalian tinggal pencet ini, tombol home, lama. Nah, lalu muncul menu seperti ini. Lalu kalian tinggal di, nah di sini ada volume controlnya untuk headphone, mau seberapa besar. Dan juga output to headphone-nya harus selalu all audio. Karena kalau cuma chat audio aja, jadi yang keluar di sini hanya suara omongan teman kalian doang, bukan semua audionya. Seperti itu. Dan juga bisa adjust microphone level-nya. Jadi, ya begitu saja guys, unboxing kita kali ini. Intinya headset ini dengan harga yang cukup lumayan terbilang murah, tapi kualitasnya juga pun bagus banget ini. Nyaman dipakai, itu yang enaknya. Nah guys, jadi ukuran driver ini, driver untuk headset ini lumayan besar loh guys, ternyata 50 mm, dimana headset biasa itu hanya sekitar berukuran 35-40 mm. Untuk headset yang ini itu 50 mm. Nah, bagi yang mau melakukan pembelian headset ini, kalian sudah bisa lakukan di psngameshop.com atau di Tokopedia psngameshop. Oke, so guys, jadi kita mau main lagi. Bye, next video ditunggu selanjutnya.